Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga Anda baik-baik saja ya. Oke, saya doakan semuanya sembuh, yang sakit segera sembuh, yang belum punya apa-apa segera mendapatkan apa-apa yang kalian inginkan. Oke. Ya, saya update videonya enggak anu ya. Kurang sering-sering gitu ya, teman-teman ya. Oke. Enggak tahu ya kenapa ya, kok ada rasa agak bosan gitu ya, teman-teman ya. Ya namanya normal ya, manusia ya kayak gini ya, teman-teman ya. Oke. Oke, di sini saya ngebahas tentang Bitcoin ya, teman-teman ya. Nah, sekarang Bitcoin sekarang lagi bagus ya, teman-teman ya. Kita cek Bitcoin sekarang berapa juta, teman-teman. Oke. Semoga kalian diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, sekarang sudah menginjak tanggal 1 bulan November, teman-teman ya. Oke, ya kemarin yang lagi Maulid Nabi Muhammad ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, yang lagi oke, kita lihat. Oke, teman-teman. Kita lihat dulu berapa ya. Pikir itu kurinsi agak naik sekarang teman ya, di marketplace. Nah, Bitcoin sekarang mencapai 200 juta teman. Wow, lumayan ya teman ya, satu BTC ya. Kemarin baru 100 berapa itu. Sudah apa itu, lebih besar dari YFI teman ya, YFI coin ya teman ya. Oke, kita lihat YFI coin kan banyak ya, tapi ini lebih besar lagi. YFI mana ya, YFI ya. Nah, ini kan 148 teman-teman, turun teman-teman YFI. Bitcoin merajai kembali ya teman-teman. Ya karena pertama kali kan Bitcoin ya teman-teman ya. Bitcoin lagi tinggi-tingginya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja. Bitcoin sekarang sudah mencapai 200 juta ya, mantap teman-teman ya. Oke, sekarang untuk saya lakukan ini ya teman-teman ya, satu kali ngeroll ya. Ini bukan ngeroll tapi captcha ya, mendapatkan apa ini. Oke, saya masukkan ini ya, DUDRF ya, jangan lupa ini ya, kalian klik. Nah, mendapatkan 25 satoshi, lumayan teman-teman ya. Namanya BTC Maker, nanti kalau daftar deskripsi aja langsung ya. Oke, mungkin semua sudah tahu. Oke, yang satunya lagi ini ya, Bitpick ya. Bitpick ini ya juga 1 jam, jadi 1 jam kalian mendapatkan ya. Di Bitpick ini kalian bisa mendapatkan poin koin BTC ya. Di sini ada level-levelnya teman ya, ada level-levelnya, ada stone, iron, bronze. 10-nya dicek video saya, sudah saya jelaskan ini ya teman ya. Kalau kalian ingin menambah, kalian bisa di Bitpick teman ya. Apa itu, di multiply teman ya, mungkin menambah level-level yang tadi itu iron, bronze. Sebentar lagi saya mau ke bronze teman ya, sudah 97%. Oke, saya akan coba bermain sedikit ya teman ya. Nah, saya kasih trik sedikit ya, mainnya gini aja teman ya. Kita masukkan 3 ini. Kenapa kok 3? Karena nanti akan banyak teman di sini. Kalau menang mendapatkan lebih dari itu, mendapatkan 2 kali lipatnya teman ya. Ini kalah kita naikkan gini ya teman ya. Nah, kalau kalah kita naikkan terus nuh, kan dapat 4 kan teman, menang 3-1 sih ya, lumayan kah. Mainnya main kecil-kecilan gini aja. Kita pilih, kalau gagal kita naikkan lagi, kita mainkan lagi. Nah, walaupun ini gagal, ini tetap bertambah teman ya. Terus kita naikkan terus. Nah, menambah kalau sini 8, di sini juga nambah 8 teman ya, di persenannya ya. Oke, kita naikkan. Oke, kita pilih, terus kalah kita naikkan lagi teman ya. Saya modalnya tadi berapa, 31 sih. Kita naikkan lagi, gak usah takut men, penting ini. Nah, 128. Nah, saldo saya menjadi 263 teman ya. Nah, di sini sudah naik 40, tinggal sedikit lagi ya. Oke,
kita main sedikit aja biar nanti ke bronze. Habis saldonya mencapai berapa tadi, kita turunkan lagi temennya, kita naikkan, terus kita mencapai batas, kita turunkan lagi. Yang mainnya kayak gitu doang temennya. Nah ini kita naikkan, menang, yang penting di bawah 100 sih temennya. Kalau saldo sudah 100, bawain lagi. Nah menang teman-teman ya, 256 satoshi, lumayan. Berapa tadi, 200 satoshi. Nah ya mulai ya, main cuma gitu doang. Selanjutnya ini sudah gak asing lagi ya, semua pasti sudah tahu teman ya. Di sini tidak ada level-levelnya teman ya. Nah, di sini mencapai kapca-kapca ya, sudah 1 jam ya. Nah, kalau sudah masuk ada tandanya. Nah seperti itu teman ya. Tidut. Nah setelah 1 jam sekali ya kita bisa main di multiplayer ya. Mainnya multiplayer ya, sama dengan tadi ya. Gampang sekali ya teman ya. Oke kita cek apakah sama. Ya sudah sama dong. Oke saya coba cek. Nah, kita enablekan biar ada suaranya. Ini animasi nggak usah, biar cepat. Wah langsung menang guys. Teman langsung menang. Naikkan aja gak usah takut. Oh menang tuh guys. Wah kalau apa dek itu kalah. Kalau ding, waduh kalah guys. Ini apaan nih aku ini? Kita dik, oh kalah lagi tuh. Kita main lagi. Wah gak usah takut, gak usah takut. Nah kita tapi beresiko, tapi saya kalah ya wis ben lah ya. Kalah ya wis ben, tapi gak usah wis. Nanti kalah rugi teman, tapi ini firasatku menang ya. Tapi firasatku kalah, kalah menang ya. Gak usah kah ya, terlalu ekstrim, kita longnya aja wis. Nah, seperti ini teman ya, double saja. Tuh kan kalah lagi, kita naikkan lagi. Kalah lagi teman, kita naikkan lagi. Oke wis gitu aja ya teman ya, mainnya gitu aja. 2 kali ting, 3 kali sudah cukup lah. Selanjutnya ada mining teman ya. Nah di cash mining ini teman ya, di cash mining kita bisa menambahkan dolar, kita bisa memining dolar teman ya, menambang dolar. Nah di sini mainnya cukup gampang sekali ya, untuk penataan di deskripsi aja ya. Saya baru mendapatkan 0,1 dolar teman ya. Daftarnya link deskripsi, cukup mudah sekali. Nanti kalian bisa memasukkan email, klik start mining. Nah, oke. Nah, sini. Apa? Oh iya. Oke, maaf teman-teman. Tadi ada kesalahan teman ya, saya memasak. Anu guys, apa itu, memasak air, lupa teman-teman. Itu saya diingatkan sama ibu teman ya, airnya habis guys. Waduh airnya sampai habis. Lalu lagi video memang asik ya teman ya, enggak apa itu, asik sampai lupa segalanya teman. Oke miningnya di cash mining seperti itu teman ya. Oke seperti itu. Terus selanjutnya mining di sini teman, mining lagi teman ya. Iyalah. Nah kalian bisa join di sini ya, kalian bisa sing up di sini, bonus 1000 GH per second teman ya. Kalian bisa tinggal tidur, ini bisa mining teman ya. Kalian register, masukkan alamat Bitcoin, alamat email teman-teman ya, daftarnya alamat Bitcoin kalian, email, terus password, register, ini centang robotnya, register. Oke seperti itu teman ya. Oke sekarang saya mau login dulu ya teman ya. Oke saya sign in. Nah seperti itu ya. Nah di sini saldo Bitcoin saya sekitar berapa ini, 0,00046 Bitcoin. Oke teman ya. Oke ini nambah terus teman ya, semakin kalian mining ya, semakin terus ya. Di sini walaupun kalian tinggal tidur, dia tetap jalan teman ya, nambah terus ya. Oke mantap teman ya.
seperti itu teman ya. Di sini saya belum hidro sih, di sini saya juga masih baru teman ya. Di sini kalian bisa deposit memakai kripto. Nah di sini kalian bisa milih ada pakai BTC wallet, ada Litecoin wallet, ada BCH wallet, ada Doge wallet, ada ETH wallet. Nah kalian bisa depo ya untuk Bitcoin minimal 0,02. Nah, tesnya sudah jelas ya. Jadi kalau kalian klik seperti ini, nah, centang seperti ini, kalian klik BTC wallet, nanti akan keluar alamatnya. Ini get address. Nah kita klik get address. Kalau kalian mau depo ya. Nah di sini ada alamat Bitcoin. Kalian dapat apa itu deposit ya. Tapi saran saya ya teman ya, untuk deposit kalian menggunakan Doge aja teman ya. Minimum untuk deposit 7.481 Doge ya teman ya. Kenapa aku pakai Doge? Karena Doge itu biaya pengirimannya itu murah teman ya, murah sekali ya. Nah seperti itu ya teman ya. Atau mungkin kalian bisa deposit lewat USD teman ya, US dollar, memakai Perfect Money atau Payeer ini ya. Ini kita masukkan minimum untuk deposit $20 kalau yang pakai USD ya teman ya. Ada pilihannya cuma dua di USD ya. Cuma Perfect Wallet sama Payeer Wallet. Nah seperti itu ya. Kalau kalian gak yakin nggak mau deposit, kalian juga pakai free teman ya. Free nggak apa-apa teman ya. Ya banyakin ref aja gitu aja ya teman ya. Seperti ini ya, saya aktif sekitar 1012 GH per second seperti itu ya teman ya. Oke, informasinya itu aja ya teman ya. Mohon maaf semuanya, informasi kali ini segera join ya teman ya, biar gak ketinggalan sama yang lain ya teman ya. Oke, terima kasih dari saya, mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Komen yang bagus ya, biar mendapatkan giveaway mungkin ya dari saya ya. Oke, jangan berkecil hati ya, semoga. Wajar jika tak